Selama tahun 7 kan kecilin sama tarif. Itu harus ditanyakan ke kemarin sama si Puji. Apa jawabnya? Simbol buat lamaran. Simbol buat lamaran. Bang Arif. Bang Arif, mundur dikit Bang Arif. Betul. Saya belum sampai berita dari saya, jadi baru pertanyaan ini. Iya, belum, dia belum sama saya, jadi mana saya menjawab? Tapi Pak Haji tahu dia kasih cincin. Saya tahu saya kasih cincin, tapi saya enggak nanya. Soalnya saya lihat di YouTube. Jadi Pak Haji siap melepas Puji? Di waktu yang tepat pasti, cuma di waktu yang tepat. Tentu ada perlu ngasih buat Puji. Saya kan dengan story hampir sekali dua hari itu. Ya, petua-petuanya tanpa petua pun story sepertinya sudah paham. Jadi mudah-mudahan berjalan di waktu saling bisa memahami dan saling mengerti sehingga mereka hubungan mereka semakin hari semakin baik. Artinya merestui ya Pak Haji. Ya, kita kalau anak sudah sisi, kalau anak sudah sepakat, anak sudah suka, terus pihak lain sudah suka. Kita selaku orang tua akan monitoring Pak Haji. Memberikan dekat-dekat ini usia Puji baru 20. Ya, waktu. Kira-kira saya maunya nunggu waktu juga deh. Pak Haji menunggu waktunya tuh sampai kapan Pak Haji? Enggak, saya tunggu waktu kalau bisa tunggulah waktu ya. Kalau seandainya belumlah ditakdir oleh Tuhan untuk menikah dalam secepatnya, ya berarti saya. Tapi Pak Haji, Bang Trans kan istilahnya mengasih jalan nih Puji sama Kolek, artinya menyempatkan duluan. Persoalannya sebenarnya bukanlah di dalam peran supaya menyetujui dia menikah lebih dahulu. Bukan itu. Letak permasalahannya. Si Puji ini umurnya kan masuk 20. Nah, dengan umur masuk 20, dengan umurnya masuk 20, menurut saya dia masih muda, masih terlalu kecil. Karena menurut perhitungan saya di dalam kepala saya, kalau umur 20 dia nikah, 21 mungkin sudah punya. Terus segalanya masih kecil ini. Si Puji ini segalanya nempel banget sama si Puji itu pertama. Yang kedua, kasihan saya si Puji ini punya baru umur 21 udah punya omongan. Kan udah enggak ada waktu lagi untuk berkarir pun juga udah agak berat ya, agak waktu udah tersita. Jadi kalau bisa nunggulah setahun dua tahun lagi. Iya, biar berkarir dulu lah sampai umur 22 lah. Tapi Pak Haji akan coba untuk